Assalamualaikum semuanya. Di sini saya mau mereview deterjen yang bisa mencerahkan baju warna. Jadi baju-baju yang sudah meledus ataupun yang sudah pudar gitu ya, terutama baju hitam ataupun baju yang berwarna gelap gitu bisa dicerahkan dengan deterjen ini. Katanya seperti itu. Oke, langsung saja untuk bahan percobaannya. Di sini saya sudah menyiapkan kaos kaki yang sudah meledus, guys ya. Jadi ini warna hitam tapi sudah rada memutih gitu. Dan sudah saya siapkan juga yang namanya air putih. Oke, langsung saya unboxing saja nih, guys. Seperti ini. Nah, tuh. Nah, dia namanya Power. Ya, Power hitam, cuman dia beda dengan yang Power ini, guys. Nah, dia beda ya. Ini walaupun Power hitam tapi dia beda, guys. Jadi ini fungsinya beda. Kalau ini deterjen baju, kalau ini khusus untuk kerak-kerak panci ataupun yang di wajan atau di kompor. Ya pokoknya kerak-kerak seperti itulah ya. Ini beda banget fungsinya. Kalau ini deterjen. Ini baru dibuka sudah wangi. Nah, ini airnya segini aja untuk percobaan kaos kaki ya. Satu setel kaos kaki. Ini saya kasih seperempat ya, seperempat tutup, setengah ya, setengah tutup. Ini kebanyakan kalau setengah tutup, seperempat tutup aja. Ya udah deh, segini aja ya untuk percobaannya. Yuk gas, langsung kita gas. Jadi dia berbentuk gel gitu ya, apa sih ya, kayak kayak softener, guys. Jadi dia kayak softener, cuman dia deterjen ya. Jadi ini bukan softener tapi deterjen. Nah, ini pertama kayak gini nih ya. Langsung saja, maksudnya dia tuh bisa menghitamkan lagi atau enggak, ini kita diamkan ya, mungkin sekitar 5-10 menit ya, kelamaan enggak. Coba mas, disitu ada kaos kaki lagi enggak mas? Disitu mas, coba mas, kalau di warna putih dia bisa jadi hitam atau enggak mas? Kalian tak cobain di warna putih juga ya guys. Ini saya tahu ini deterjen khusus warna hitam ataupun warna gelap, tapi nggak ada salahnya kalau dicoba di warna putih. Nanti jadi nggak ada pasangannya ya, ya udah nggak apa-apa, udah ini aja lah, ini cuman buat lihat aja kok, buat lihat hasilnya doang, nanti hasilnya seperti apa, apa dia jadi hitam atau enggak gitu loh, karena di warna putih. Jadi nanti kita bisa tahu apakah ini bisa berfungsi untuk kain warna juga, maksudnya warna-warna yang cerah bisa atau enggak gitu loh. Nah, ini sudah sekitar 5 menitan nih guys, ini sudah sekitar 5 menitan seperti ini ya, ini sudah sekitar 5 menitan seperti ini guys tuh. Jadi ini nanti tak bilas, terus tak keringin, terus nanti tak video lagi pas udah kering guys, karena kalau masih basah di video percuma ya, dia meledusnya masih apa, tetap nggak kelihatan kalau dia basah, tapi kalau sudah kering nanti hasilnya kelihatan guys, nanti kesimpulannya, kesimpulan hasil akhirnya nanti tetap tak video ya. Jadi mungkin videonya sampai di sini saja. Untuk kalian yang minat dengan produk ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi ya. Ini saya beli guys, jadi ini saya mereview tuh saya beli sendiri ya, bukan produk saya. Jadi kalian bisa cek linknya di deskripsi. Insyaallah sellernya ini sellernya ramah dan baik sih, selama saya pesan-pesan di seller ini alhamdulillah nggak pernah kecewa. Jadi ini saya rekomendasikan ya, sellernya saya rekomendasikan, dan untuk produknya belum saya rekomendasikan guys, ini harus saya coba lagi di beberapa bahan, dan akan saya coba juga untuk menghilangkan baju yang kena pemutih. Ini bakal menarik banget untuk video selanjutnya. Untuk itu kalian harus subscribe channel ini ya, jangan lupa di share juga. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wanginya benar-benar wangi banget. Nah, jadi ini buat nyuci putih nggak apa-apa, ini kaos kaki putihnya kayak gini ya, untuk yang hitam jadinya seperti ini. Ini sudah kering guys, ini sudah kering tuh. Kalau menurutku sih jadi lumayan sih, dia jadi rada cerah sih. Ini tadinya sudah putih banget, di sebelah sininya sudah putih banget. Tak coba buat ngilangin baju yang terkena pemutih ya, terutama di baju hitam yang terkena pemutih, nanti saya coba guys.
ya untuk hasil keringnya seperti ini.